Assalamualaikum Ustadz, nama saya Agus di Surabaya. Saya mau bertanya, bagaimana cara berniat puasa Ramadan? Apakah benar dalam mazhab Syafi'i boleh melafadzkan niat puasa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali mengenai niat puasa Ramadan ya. Sebenarnya niat itu bisa kita bahas dari beberapa poin. Yang pertama misalkan pembahasan tentang kapan niat itu harus dilakukan. Dalam hal ini para ulama mengatakan kalau puasanya itu puasa wajib seperti Ramadan, itu niatnya harus pada malam hari. Tidak boleh pada siang hari. Siang-siang baru ingat ini bulan Ramadan, saya berniat puasa Ramadan, enggak bisa. Enggak sah. Harus pada malam hari kalau puasanya wajib ya. Minimal sebelum terbit fajar lah ya. Nah, kalau puasanya sunnah itu boleh. Niatnya pada siang hari diperbolehkan. Misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya. Dia dari pagi sampai siang belum makan, belum minum, belum apa-apain lah ya. Terus ingat ini hari Senin misalkan. Siang-siang ingat terus dia berniat puasa Senin. Itu boleh. Niatnya siang hari boleh kalau puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa wajib harus pada malam hari. Nah, yang jadi pertanyaan adalah niat itu seperti apa gitu kan ya? Dan benarkah mazhab Syafi'i itu membolehkan melafadzkan niat? Untuk niat ini yang disepakati oleh para ulama adalah fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Itu ijma, sepakat. Mau mazhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua mazhab mengatakan niat itu sebenarnya di tempat hati, di dalam hati yang apa namanya yang disepakati. Adapun ketika ditanyakan boleh enggak melafadzkan niat, itu nanti beda lagi urusannya. Ya, itu hukumnya khilaf. Yang mengatakan sunnah itu Syafi'i dan Hambali. Catat, empat mazhab itu yang mengatakan bolehnya melafadzkan niat puasa itu Syafi'i dan Hambali. Ya. Adapun nanti mazhab Maliki mengatakan khilaful aula, kemudian Hanafi mengatakan makruh, bahkan ada juga yang mengatakan bid'ah. Ini khilaf di antara para ulama kita. Kalau Syafi'i Hambali mengatakan sunnah. Nah, tadi pertanyaannya juga disebutkan apakah benar mazhab Syafi'i itu boleh melafadzkan niat? Ya kita tinggal baca saja kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan memang kita temukan, misalkan ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Sebuah kitab yang sangat besar ini. Kitab berjilid-jilid karya Imam Nawawi. Ini saya bacakan teksnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Qala syafi'i wal-ashab rahimahumullahu ta'ala. Berkata Imam Syafi'i dan ashab. Ashab itu maksudnya ulama Syafi'iyah. Ini Imam Nawawi mengutip perkataannya Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. La yasihu shaumu Ramadan wala ghairuhu minasyam alwajib walmandub illa binniyati wa hadza la khilafa fihi indana. Tidak sah puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya kecuali harus dengan niat. Ini sepakat, tidak ada khilaf di antara kami. Wa mahallun niyati alqalbu. Ini. Tempat niat itu adalah hati, ya. Wala yustaratu nutqul lisan bila khilaf. Tidak disyaratkan, tidak harus melafadzkan niat itu tidak harus. Iya, bila khilaf tanpa ada perselisihan. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Bahkan tidak cukup kalau niat itu hanya di lisan saja tapi hatinya enggak niat, itu enggak cukup. Karena yang dinilai itu tetap hati ya. Karena tadi yang disepakati adalah di dalam hati. Tapi walakin kata Imam Nawawi yustahabu at-talaffuzu ma'al qalbi. Ini poinnya. Akan tetapi disunnahkan, dianjurkan ya. Ini kan Imam Nawawi sedang mengutip perkataannya Imam Syafi'i ya, dan para ulama Syafi'i ya. Disunnahkan, dianjurkan at-talaffuzu melafadzkan niat ma'al qalbi beserta hati juga. Nah, ini memang benar. Ternyata mazhab Syafi'i memang mengatakan boleh melafadzkan niat itu boleh asalkan hatinya juga berniat gitu. Makanya ini hati-hati bagi para pemirsa di rumah yang ingin mengamalkan mazhab Syafi'i, silahkan saja mengucapkan seperti misalkan kalau pas Ramadan itu membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, itu kan namanya melafadzkan. Boleh dalam mazhab Syafi'i boleh, hanya saja ma'al qalbi, hatinya juga harus berniat. Sebab kalau dia hanya lafadz saja, nawa itu sama ghadin, tapi hatinya tidak niat. Itu malah kata Imam Nawawi, la yakfi, tidak cukup. Artinya ya tidak sah. Lagi-lagi, tetap hati itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang ketiga.
tentang apakah benar dalam mazhab Syafi'i boleh melepaskan niat puasa. Ternyata memang ya benar dalam mazhab Syafi'i, bahkan disunahkan saja. Iya, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ya. Jadi ini memang menjadi pembahasan yang sering ya, diangkat, sering ditanyakan. Di betul, ya. Katanya mazhab Syafi'i itu tidak mensunahkan lah gitu ya. Dan alhamdulillah telah dijawab pada malam hari, pada kesempatan kali ini.